cepat guys. Ini mas. Nah mantap, tuh guys. Oh ini tadi nih mas. Ini anaknya ini mas. Oke okay, Mas Ari ini narik lagi nih. Duduk. Narik lagi. Sebenarnya aja mau kenceng ya. Kayaknya Mas Ari ini dapat tarikan lagi. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tahan, tahan Mas, tahan. Tahan Mas. Baik. Double strike. Kita sih. Iya. Hah? Kak, dengan Mas. Tanya dua-duanya ini lagi strike. Kita lihat di paling belakang, peserta paling belakang dengan pakaian ninja. Wah, itu beliau itu memang spesialis. Bogot. Coba angkat, Mas. Ling. Wih. Sama tambah monyong. Nah, seperti ini, tambah monyong. Ya. Mantap. Yang satunya tambah monyong juga. Oke, lanjut ya. Oke, teman angler. Teman angler ini. Mantap, guys. Teman Mas Gilang. Kayaknya dapat strike. Tronton, guys. Mas sampean endi wak sing gede mawake pameran, Mas? Jangan klik. Wah, opo iki? Woi. Menghadap sini, Mas. Mantap, mania iki. Dan dicepot sito. Dandule. Angkat, Mas. Mantap, mana mantap. Yang besar, Mas Kolik? Mantap. Tunjukkan. Soalnya yang besar tadi di kamera yang jatuh ke laut. Iya, mantap, mantap, mantap. Jadi coba ini saya bawa tripod, guys. Ini, Mas. Nah, mantap, tuh. Guys. Oh, ini tadi nih, Mas. Ini anaknya ini, Mas. Setelah ngangkat tadi ya, ngerekod yang besar itu terus jatuh kameranya. Oh, sudah bisa. Dari pagi tadi teman-teman angler, dari pagi tadi kita sudah ini, kita masih di sembulungan ini. Nah, kita masih di sembulungan. Jadi mohon maaf karena hiburannya kurang anu ya. Soalnya ini tripodnya nih. Enggak, saya takut Mas, jangan nanti jatuh lagi. Biar anu lah. Lain kali kita pakai itu aja, GoPro aja. Dan kali pakai GoPro aja. Jadi HP saya tadi udah tenggelam di kedalaman laut di sana. Jatuh guys, enggak sengaja tadi kesangkut kaki. Jatuh sudah. Akhirnya tripodnya nganggur sudah, mangkrak. Enggak apa ya. Nanti kalau ada tarikan lagi kita sambung lagi guys. Pendek-pendek aja ini. Tambah moncong. Oke Mas. Ini teman kita ada yang strike lagi. Ayo kita lihat. Ayo Pak. Pak Ketua BPD silahkan berkomentar ini sambil teriak-teriak histeris sama gulung kuming tayo. Lumayan ini berat-berat ikannya. Ikannya berat. Lama nggak narik ini. Coba kita lihat apa itu. Nah, coba lihat. Naik apa itu ya? Awas pancingan channel. Apa lagi? Wah, teronton. Iwak teronton, ya. Yeah. Angkat, angkat Pak. Enak. Angkat lagi. Angkat Pak. Iwak teronton nih. Wih, besar sekali. Angkat. Dapat ikan teronton ini, ah ini super. Ikan teronton. Tambah lagi bakarannya. Tambah lagi bakaran itu enak dibakar itu katanya. Enak mas. Ayam enak ini. Lah iso. Mati ya. Anu. Oke, teman kita strike lagi Mas Gilang. Ya, ini dia. Mas Gilang strike. Pemirsa, teman-teman angler Banyuwangi. Coba kita lihat apa ikan apa yang berhasil diangkat. Tambah lagi. Tambah moncong. Tambah lagi ya. Lain ya. Ayo coba lihat ini. Ini tambah
Coba Mas Gilang, ada di sini Mas. Oh, mancing mantap. Mantap. Sip-sip Pak ya. Enggak tahu yang belakang gimana kabarnya itu. Belum ada. Belum. Bentar lagi. Wah, oh, oke. Okay. Videonya terus nyambung aja ya. Sabar guys. Mohon maaf ya. Aman tambak. Mohon maaf, ayo. Sejak pagi kita sudah ngerekod, HP-nya jatuh ke laut. Aduh. Jadi ini pakai HP kameranya ini, lihat. Ini tadi roboh. Roboh ini apa hasil ngerekod seharian dari pagi. Aduh, payah. Coba saya mau coba. Saya mau lihat ini perolehan kita pada hari ini. Ini pogotan semua. Coba yang di sini, ini Mas Gilang. Coba Mas Gilang, kita lihat. Aduh, jatuh Mas. Iya Mas, lihat ini hasil kita pada hari ini. Aduh, mohon maaf tidak bisa menampilkan video secara lengkap ya, soalnya HP-nya sudah ada di kedalaman air sana, jatuh di dalam sana. Aduh, buat selfie-selfie ikan. Itu yang belakang Mas Kolik. Mas Kolik ini penunjuk arah juga, yang menentukan spot mancing di Sembulungan. Nah, ini Mas Gilang. Ini Mas Ari. Turun rejan. Turun. Sudah berhasil diangkat ini. Guys. Guys, coba guys. Ternyata tarik-tarikan. Aduh, ini jadi 3-in-1. 3-in-1 enggak? Dapat ikan. Ngangkat. Ada ikannya enggak? Oh, itu. Tuh ikannya tuh, ikannya satu, diangkat orang tiga, mantap. Cilik kuwi. Oh itu, kerapu itu. Kerapu nih. Mantap mantap. Berarti terjawab sudah. Tarikin pisan. Kita ngerekod. Coba agak dekat sini guys. Ini sahabat angler. Ikan apa ya ini? Ikan mas. Ikan mas. Ikan laut. Mancingannya mantap. Putus ya. Angkat ke sini mas. Mantap. Keren. Dan Mas Gilang kembali strike, narik ke atas. Apa yang diangkat ini ya? Pertama tadi kayaknya ikan. Coba kita lihat. Kita lihat ini perolehan beliau ini apa ini? Masih belum kelihatan. Waduh, mantap. 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 Dengan tarikan dari teman angler kita, Mas Ari. Mas Ari ini naik lagi ya. Sebetulnya dari pagi kita itu sudah banyak sekali narik. Yang di rekaman yang pertama tadi sebetulnya banyak sekali guys. Tapi ini anulah untuk guys, untuk mengobati rasa luka duka ya, akibat rekaman kita yang dari pagi tadi hilang ya, sudah sedapatnya kita ini. Itu apa itu, sudah melayang-layang kelihatan putih. Aduh, ini
Awas. Hati-hati jangan sampai terpegang. Enggak ngono kok ya tepe karang anar. Ya kok antep ya. Sikilmu awas. 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 Jangan sampai terpegang ini. Yo ndak enak itu, Mas. Mak ngantuk. Iya. Lah, digunting ae. Eh, barusan ngangkat, Bro. Mantap. Ikan apa itu? Tape-tape. Coba ke sini. Mas Gilang. Tunjukkan kepada dunia. Apa itu? Ikan apa? Tape-tape. Ikan tape-tape ini. Oh, tape-tape. Ada antenanya ini di sini, ada radarnya. Oh, iya. Biar tahu orang mancing-mancing. Mm-mm. Keren, mantap, keren, guys. Keren. Mantap, mantap, mantap. Ayo, next. Next. Ini teman-teman, angler Banyuwangi. Akhirnya. Pak Rianto. Pak Rianto. Aduh, dah aku itu pangan. Oleh. Gak kena. Yes, tuh. Akhirnya Pak Rianto strike. Ah, cocok kayak tadi. Oh, ya. Kak, ya. Coba kita lihat apa. Entek dah aku wes paling. Coba. Enak paling kok aku, Mas. Sira iki, Pak. Kena ah, baru. Ya, ya. Besar itu. Kayak nantinya, Kak. Besar-besar. Nantinya. Kakak. Oh. Nah, angkat-angkat. Mas, hati-hati. Hati-hati lepas. Lumayan pokoknya. Ini pokok besar, saudara-saudara. Ini ikan pokok lumayan besar ini. Ada 1 kilo ini. Mantap. Mantap. Oke. Strike, guys. Cepat ya. Strike. Kita percepat ini. Seperti apakah ikannya? Cepat aja karena biar enggak menunggu-nunggu lama. Teraga. Tambah. Sudah, Mas? Sudah, Mas. Oke. Oke, sobat angler. Ini di bawah ini kayaknya ikan besar ini. Berat sekali. Berat sekali tuh. Itu kelihatan. Mantap. Tape-tape. Mantap-mantap ini ikannya ini. Lumayan. Eish. Ini ikan tape-tape katanya, teman-teman. Tape-tape. Mancing mania. Mantap. Next. Oke teman-teman, ini perolehan kita sampai pada hari ini ya. Mohon maaf tadi videonya yang dari pagi, luar biasa. Dari pagi tadi hangus, apa? Hangus karena jatuh di laut. Jadi ini mantap. Tim mancing mania. Ini, mantap, ini yang luar biasa. Ya. Ini ikan tambak moncong. Ini Mas Ari. Ini ikan teronton Nah, ini coba. Ini hasil perolehan kita. Ikan separuh ini. Separuh putih. Ini ikan bis. Ini ikan top, ini ikan top. Ini ikan bis. Ikan bis. Sangat bagus. Tarikannya luar biasa ini. Ikan bis namanya ini. Siapa untuk putian? Jadi ini saudara, teman-teman. Jadi ini hasil perolehan dari pagi tadi kita berangkat sampai sekarang sudah sore. Ini sekitar jam berapa ini? Jam 5. Jam 5 ya. Dari jam apa? Jam 5 pagi sampai jam 5 sore ini sehari. Ini kira-kira Mas Kolek ini berapa bobotnya kira-kira? 20 kilo. Ada 20 ya. 25. Kurang lebih 25 kilo. Jadi ini kalau kita habis
apa namanya nyampe di sini. Ini apa namanya tempat garasi. Parkir ikan. Sorry, tempat parkir perahu di sini. Jadi datang di sini juga ada timbangan. Biasanya ada para pedagang yang langsung mengambil hasil pancingan. Sebentar, saya tunjukkan tadi perahu kita sudah dipindah tadi. Ini perahu kita. Oh itu perahu kita tadi. Nah ini tempat parkirnya. Seperti pada episode yang kemarin. Nah ini kalau surut kita nggak bisa masuk. Ini tadi kita paksakan masuk. Dan alhamdulillah tadi masih walaupun masih agak surut perahu bisa kita masukkan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ini pakai HP teman yang satu. Jadi HP yang biasanya untuk rekod jatuh di sembulungan tadi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Jangan lupa Mas subscribe. Iya, Mas Kolik. Ini Mas Ari yang di sana. Mantap. Dan ini yang lagi nata ikan, Mas Gilang. Wah, ya. Itu wajahnya sampai merah. Kayak orang Indian. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.